kita akan jalan ini pemandangannya guys. Kalau sekali kita ada, sekarang ada di area Rizal Tete. Ingat vlog-vlog Rizal Tete yang terbaru, jalan-jalan ala Rizal Tete. Dan subscribe, sapinya itu gratis loh guys. Ya, itu gratis. Wow, anginnya kenceng banget guys. Kita sudah menuju ke macet. Ke macet ya. Sangat indah sekali guys. Perhatikan kanan kiri itu. Perhatikan kanan kiri itu, guys. Ya. Hutan sekali banyak pohon itu loh, durian ini, guys. Iya, masih jalan, guys. Ya. Banyak pohonan. Kayak alas. Itu alas sekali, guys. Mana, guys? Itu di sana. Kanan. Guys, rekamnya yang bagus, guys. Jangan sering goyang, guys. Ya. Sepedanya yang horor. Masa sepeda itu horor, guys? Oh, nangkan rem buat iya nih. Oh, tidak, guys. Oke, guys. Rekam lagi, guys. Ya, ini adalah. Nah, ini mau nyampe mana, guys? Kita mau nyampe ke blok yang ini, guys. Bentar lagi sampai blok. Bentar lihat, guys. Kamu kasih lihat, guys. Rekam, guys. Itu masjidnya, guys. Itu kan doa. Iya, boleh. Ada sekolahnya, guys. Mana? Itu ada. Iya, ada. Iya. Dan itu ada bebek, guys. Wah. Sudah mau maghrib, guys. Nah, ini begonya, guys. Begon apa ya? Mau nyaruk pasti. Oke, guys. Vlog kali ini kita bertiga ya, guys. Bersama Rizal Tete, sama Mas Yudi, dan bersama siapa guys tadinya guys? Ibu siapa guys? Ibu. Oke, perhatikan atas guys, kamu kasih lihat guys sama penonton guys. Nah, ini adalah Pondok Amanatul Ummah yang terkenal itu guys di kawasan Macet. Kembang ini adalah pondok favorit nomor 1 internasional guys. Muridnya itu lebih dari 2.000 orang. Iya, banyak guys. Makanya dulu jalan ini tuh jelek, tapi sekarang mantap. Lampu-lampu sudah dipasang, guys. Betul saja. Kalau gedungnya banyak sekali untuk berapa? Juga di sini penginapannya banyak, guys. Jika kalian yang luar dari kota mau menginap di sebelah kanan kiri, murah kok, guys ya. Ini, ya. Perhatikan, kasih lihat, guys. Nah, ini adalah penginapan hotel. Boleh nyicil guys? Iya. Ini loh. Makanan atau makanan apa ya? Makanan. Ini ada resto, rumah sangga. Resto. Restoran akhir. Dan ini rumah juga. Banyak sekali fasilitas tempat penginapan juga ada di sini guys. Oke lanjut guys. Banyak kan guys. Kita akan menuju ke desa Belok guys. Belok Pak. Belok baik. Desa di sebelah selatannya. Kasih lihat kan, itu ada orang depan orang jalan ya guys. Nah itu truk yang biasa mengangkat untuk ayam potong guys. Oh guys, itu
baru ini, Mas.